kita mau jarak, ini kita bersama Zaleha, ini Arga Tayuda, dan ini Pina Ketoy. Oke, terus perjalanan kami ke makam Durijaya. Ini ajak aja. Kita sampai di Express Food di Kumpul. Nah, kita menuju ke makam. Ini ya. Nah, kita sampai di Express Food, kita menuju makam Guru Kumpul. Ini ada jual mainan, barang berhenti. Selamat, ini masuk ke Kumpul 50 meter. Ini ada aja. Berapa jaya? 5.000 sepeteng. Masuk ke Yeah.
Oke, kita masuk ke kumpul. Otak-otak. Dan di sekitar makam lah. Nah, ini kubah beliau. Keluar lah. Lawas kali emang dibuka mah. Lawas kali emang dibuka lah. Habisan kopi. Jadi kalau jarah kan dari mana aja bang? Di rumah sini lah.
tapi yang berziarah bisa ke di sekitar depan-depan rumah orang ini lah. Karena di sebelah kiri ini udah makam atau kubah Abah Guru Ijai. Nah, ini kubah Abah Guru Ijai. Masyarakat di sekitar Sekumpul ini Gang Taufik samping kubah Abah Guru Sekumpul. Jadi di sini masyarakat menyediakan tempat untuk masyarakat atau warga berziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul. Parkiran di sini nih, ke ujung kubah. Nah, jadi masyarakat bisa, warga untuk ziarah, jadi disediakan oleh masyarakat di teras rumah Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kota RT 01 RW 02 Gang Taufik Sekumpul. Jadi untuk warga masyarakat yang ingin ziarah ke kubah Abah Guru Sekumpul bisa di teras-teras rumah seperti ini. Dan di sini bisa kalau membawakan kembang bisa ditaruh nanti dibawa ke kubah Abah Guru Sekumpul. Jadi, ini lokasinya lah. Nah, ini jadi di teras rumah. Jadi sementara ini di sini ya jadi musola. Nah, untuk wanita di dalam, kalau pria di depan. Sore sampai jam berapa ini, Jal? Sore sampai jam berapa buka sini? Ziarah. Nanti ziarah ke sini. 24 jam. Buduh. Emangnya? Jalan aspal baru malam tadi di aspal. Nah, ini jalan baru malam tadi di aspal. Nah, udah cek nih, kita udah sampai di sekitar kubah Abah Guru Sekumpul. Aman, kubah belum buka. Alhamdulillah kita bisa ziarah di depan rumah warga di sekitar Sekumpul ini. Jadi warga menyediakan tempat kita ziarah
Jadi di sini ada, terus kita bawa kembang bisa ditaruh di sini lah. Nah, itu khusus wanita dan laki-laki bisa di teras di luar. Karena parkir batas kendaraan tidak boleh masuk. Nah, kalau kita makam buka ini masuknya lewat sini. Saya berhubung makam kubah ditutup, jadi kita tidak bisa masuk. Oke, kita untuk wanita di dalam sini lah. Nah, ini kolam baju benar. Ada dua. Ini pun parkiran lah. Kawasan bebas rokok dan vaping. Tenggalan deng, deng. Jalan Guntung Alaban lah. Jalan Guntung Alaban. Jadi sana keluar, sana jalan Sekumpul. Jadi untuk warga Banua atau warga Banjarmasin, warga sekitarnya ingin jarak ke Kopo, sekarang masih belum dibuka untuk kubahnya. Oke, akhirnya kita sampai di parkiran. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe di channel 500. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.